Halo teman-teman, kali ini saya akan review ya gimana caranya check-in di untuk CityLink. Nah ini jadi saya tadi dari G3 teman-teman. Jadi ini G3 ya, di situ G2, G1 itu ada G4, G5. Nah jadi saya dari G3, kalau mau check-in untuk kan ini ada tulisannya tuh D, E, F. Kalau itu C, B, A. Jadi dari G3 kalau untuk check-in ke CityLink itu ke E ya teman-teman ya. Jadi kalau D ini Singapore Airlines. Oke, berarti kita ke sana nanti. Jadi kalau teman-teman mau check-in CityLink itu bisa check-in mandiri ya teman-teman ya. Jadi kalau nggak mau pakai bagasi itu bisa check-in mandiri, ada mesinnya. Kalau pakai bagasi itu ya harus check-in biasa. Nah itu teman-teman CityLink, tempatnya di situ CityLink. Nah di situ ada CityLink. Jadi tadi di CityLink, terus yang F itu Garuda. Jadi kalau mau teman-teman mau check-in Garuda di F, kalau CityLink di E. Nah ini adalah mesin-mesin check-in mandiri teman-teman. Jadi kalau seumpama teman-teman mau, bagasi. Bagasi, jadi kalau bawa koper banyak, mau taruh bagasi, itu check-innya harus di dalam situ. Jadi harus ngantri check-in. Kalau teman-teman nggak ada bagasi, jadi langsung check-in sendiri bisa teman-teman. Ini ada mesinnya nih. Ini ada self-check-in. Ini self-check-in, check-in sendiri nanti di sini. Terus keluar tiketnya. Nah itu tempat. Nah kalau itu tempatnya buat check-in biasa ya. Jadi bagasi, kalau teman-teman ada bagasi harus check-in di sini karena nggak bisa di self mandiri. Oke teman-teman. Nah ini gate 4. Ini gate 4. Jadi gate kalau pengen langsung ke CityLink langsung dari gate 4 aja turunnya teman-teman. Nah kalau ini CityLink, yang di situ adalah Garuda. Garuda check-innya di situ teman-teman. Nah ini check-innya Garuda. Nah ini CityLink juga, cuma yang sebelah sana ya, yang buka. Nah ini di sini banyak ya teman-teman ya. Setelah check-in teman-teman bisa langsung ke arah, mungkin kalau makan dulu atau mau sholat ada musholanya teman-teman. Di situ musholanya, ini banyak tempat makan. Terus kalau mau ke keberangkatan di sebelah sana ya teman-teman ya. Ini tuh ini tempat makan kayak mall ya teman-teman ya. Itu adalah musola dan juga toilet. Nah setelah check-in nanti teman-teman ke keberangkatan ya. Jadi keberangkatan domestik itu di F, di ujung. Jadi ke arah F terus ke ujung. Nah kalau nganter teman-teman bisa di area check-in ini bisa nganter teman-teman. Jadi nggak perlu bawa tiket atau apa, nganter sampai sini nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau sudah mau ke boarding atau ke area tunggu boarding, ke keberangkatan nggak bisa, karena di situ dicek ininya, tiketnya, boardingnya. Nah ini teman-teman. Nah itu area keberangkatan domestik teman-teman. Di situ. Jadi kalau domestik semuanya ke arah situ ya. Situ. Dan di sana yang pengantar nggak bisa ikut. Jadi di sana itu dicek tiketnya. Kemudian dicek ininya, tiket sama bukti boardingnya itu teman-teman. Dan di sini cuman ya yang punya tiket sama boardingnya teman-teman yang bisa masuk. Oke. Itu aja teman-teman review singkat kali ini. Kita ketemu video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.